Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Maksimalin. Baik teman-teman, di video kali ini ada pertanyaan dari teman kita nih terkait dengan postinganku sebelumnya, itu yang bahas tentang gimana caranya dapat komisi Shopee Affiliate dari share link grup-grup di Facebook yang gratisan. Nah, di sini pertanyaan salah satu teman kita dari akunnya Restu Samudro 3369. Bang, bagaimana kalau kita sendiri yang punya grup tersebut? Kebetulan saya punya grup yang anggotanya belasan ribu, Bang. Oke, jadi mungkin ini juga ada kasus di mana teman-teman juga memiliki hal yang sama gitu ya, di grup-grup Facebook, punya grup-grup Facebook yang banyak. Jadi teman-teman bisa mendapatkan uang dari grup-grup di Facebook itu dengan cara yang pertama, yaitu tentunya dengan menjadi afiliator. Lalu teman-teman bisa share nih afiliat teman-teman di grup itu. Contohnya ini grupku ya di sini, bentar. Jadi di sini aku ada grup juga. Kita log out dulu di sini ya. Nah, ini salah satu grupku teman-teman yang anggotanya 86.916 anggota. Nah, jadi di grup ini juga aku share-share link affiliate ya teman-teman. Jadi seperti ini ya. Contohnya kita taruh disematkan, lalu ada link affiliate kita. Nah, untuk teman-teman yang sudah memiliki grup yang banyak membernya, itu adalah salah satu kolam affiliate yang bisa teman-teman manfaatkan untuk share link affiliate. Entah itu link affiliate Shopee, Lazada, TikTok, kemudian apa lagi nih, Avilio yang baru. Itu teman-teman bisa manfaatkan ya untuk share link affiliate kalau teman-teman punya grup dengan member yang jumlahnya banyak. Itu cara dapat uang dari grup di Facebook. Cara yang kedua adalah dengan teman-teman menyewakan grup teman-teman untuk beriklan. Misalkan teman-teman punya member di grup nih, banyak banget membernya, anggotanya jutaan, itu bisa teman-teman sewakan dengan cara teman-teman membuka open paid promote gitu. Jadi orang yang memasang iklan apapun di grup teman-teman, kemudian ditaruh di bagian postingan unggulan ini, itu kenakan saja budgetnya. Misalkan sebulan dia sewa 100.000 atau 50.000, atau tergantung teman-teman, tergantung dari interaksi dari grup teman-teman. Kalau grupnya aktif, interaksinya bagus, itu semakin tinggi kita bisa get harganya gitu ya, untuk sewanya, untuk PP-nya. Nah, begitu ya teman-teman. Informasi singkatnya nih, kalau teman-teman mau membuat grup yang teman-teman miliki itu menjadi duit, salah satunya ya grup, jadikan grup itu untuk share link affiliate. Yang kedua, jadikan grup itu untuk disewakan iklan. Jadi grup ini ibarat pasar teman-teman. Tapi kalau yang untuk disewakan iklan itu atau paid promote itu pastikan teman-teman membernya sudah banyak banget, sudah ratusan ribu, sudah bahkan sudah jutaan, maka itu akan laris banget kalau kita sewakan untuk orang naruh iklan di situ. Nah, oke teman-teman, itu aja informasinya. Semoga ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.